Kali ini kita akan membahas soal nomor 23. Diketahui segitiga PQR siku-siku diki. Dari titik P ditarik sebuah garis ke titik tengah QR. Garis tersebut dinamakan. Kita lihat gambar segitiga siku-siku PQR. Siku-siku di titik Q. Kemudian QR kita bagi dua. Kita sebut sebagai S. Dari titik P kita tarik garis ke S. Garis PS disebut sebagai garis berat. Demikian soal nomor 23.